Truk muatan 8 ton besi dan barang bekas mundur dan menghantam dinding parkir kendaraan Balai Permasyarakatan Bapas kelas 2 Samarinda di Jalan MT Haryono pada Sabtu 27 Mei 2023. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Instagram @memomedsos, terlihat truk tak sanggup menanjak hingga akhirnya terjungkal ke belakang. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah. Motor dan mobil yang berada tidak jauh di belakang truk itu berhenti dan sempat membunyikan klakson berulang kali karena khawatir ditabrak truk tersebut. Truk akhirnya terhenti setelah sopir membanting setir ke kiri dan terjungkal setelah menabrak pagar depan bangunan Bapas. Sang sopir menuturkan jika truk tersebut secara rutin diservis. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.